saya selanjutnya. Nah, jadi episode kali ini, konten kali ini kita mau belajar cara berhidroponi menanam sawi pak choy. Jadi saya juga ini masih pemula ya teman-teman, jadi jangan dibully ya kalau ada kesalahan teknis atau kesalahan dalam membuat hidroponiknya. Ya, itu alatnya macam-macam teman-teman, bisa dibaca sendiri ya, nanti bisa disiapkan. Begitu juga dengan bahannya, bisa dibaca ya teman-teman. Jadi setelah disiapkan semua bahan dan alatnya, kita langsung mulai. Ini ada rock wall. Nah, rock wall-nya ini nanti kita potong-potong ya. Nah, petunjuknya itu kalau dalam brosurnya itu dilubangi rock wall-nya di masing-masing kota yang sudah dibagi-bagi tadi menggunakan pisau. Jadi ini saya beli sepaket di TikTok ya teman-teman. Jadi ada, sudah ada benihnya, sudah ada alat-alatnya semua. Harganya kalau tidak salah kemarin sekitar 65.000, di luar dari ongkirnya ya. Ini perdana pertama kali saya belajar menanam hidroponik. Jadi ini juga saya adalah pemula ya teman-teman. Nah, ini kita lubangi. Jadi benar-benar dari yang nggak tahu ilmunya, cuma belajar dari YouTube dan TikTok aja. Selebihnya autodidak sendiri. Tapi kalau kita ikutin semua alurnya, insya Allah pasti berhasil. Karena buktinya saya juga sudah panen satu kali untuk sawi pak choy-nya. Nantinya setelah dilubangin rock wall-nya ini, baru kita masukkan benih-benih yang mau kita tanam. Nah, benih ini atau bibit ini ada macam-macam ya. Saya kebetulan kemarin itu fokus tanam kangkung, kemudian bayam sama sawi pak choy. Sebenarnya pada dasarnya semua berhasil, tapi yang benar-benar berhasil sukses itu yang untuk saya semai pak choy itu. Iklan lewat. Ini kita coba nanam bibit kangkungnya ya teman-teman. Jadi satu lubang itu diisi satu biji, karena kalau dilihat kan biji kangkungnya ini cukup besar. Jadi satu lubang itu satu biji. Nah, kalau pak choy-nya kemarin ada yang saya isi 2, ada yang saya isi 3. Tapi kalau mau maksimal isinya satu-satu. Ini kita sudah mulai menanam untuk sawi pak choy-nya. Jadi saya letakkan di dalam lubang itu ada sekitar 1 atau 2 biji kayaknya, kalau tidak salah ingat ya. Sesuai di dalam video ya teman-teman, bisa dilihat sendiri. Thank you.
saya lanjut tanam bibit bayam agak kecil-kecil, jadi kadang saya isi 5 5. Jadi ternyata ya, memang pada saat penyemaian bibit itu berhasil ya, semuanya tumbuh. Tapi pada saat dimasukkan di dalam pot, dan rokulnya dimasukkan dalam pot yang ada sudah tumbuh semaiannya, ternyata tidak banyak yang berhasil ya teman-teman. Jadi yang berhasil hanya sawi pakcoy, kemudian juga ada kangkung. Kalau untuk bibit bayam sepertinya ini lebih cocok untuk ditanam di tanah. Ini penampakannya. Nah, ini semua udah bergabung nih. Ada bibit bayam, ada bibit kangkung, ada bibit apalagi sawi pakcoy, semua gabung ini teman-teman. Ini kelihatan tumbuh subur ya. Tapi nanti ketika sudah dipindah, ternyata ada yang tidak sanggup bertahan. Kalau kemarin posisinya pada saat saya menanam itu, ada yang sebagian patah itu karena kucing saya bocil kematian itu, dia naik terus dia baring di atas rakit apung saya. Nah, inilah penampakannya, tampak itu uratnya ya, panjangnya lumayan ya. Hanya bermodalkan air dan nutrisi AB mixnya. Nah, untuk nutrisi AB mixnya itu saya pakai perbandingan air 1 liter, nutrisi A nya 5 mili, nutrisi B nya 5 mili. Nah, ini salah satu bocil kematian yang saya punya ya, yang suka mengganggu tanaman saya. Jadi nutrisi AB mix nya itu sebenarnya bisa juga ada yang versi 3 mili 3 mili dalam 1 liter perbandingan air. Saya pakai air hujan biasa ya. Nah, ada juga yang pakai 5 mili. Kalau saya kemarin coba yang 5 mili berhasil. Nanti saya mau coba yang versi 3 mili 3 mili AB, nutrisi A 3 mili, nutrisi B 3 mili. Kalau yang nanya dari mana dapat nutrisinya, saya beli sepaket di TikTok semuanya. Jadi tinggal buka aja di situ, beli alat hidroponik, nanti semua ada pilihannya di situ. Nah, teman-teman, ini yang bagian tengah ada penampakan beda daunnya sendiri. Saya belum tahu itu alasannya apa, tapi memang sebelum itu saya juga sempat menambah lagi air tanpa saya tambahkan nutrisinya. Jadi nggak tahu apakah itu berpengaruh dengan kadar perbandingan air dan nutrisinya. Saya juga belum nih, karena kita masih belajar, masih pemula ya teman-teman. Kalau ada yang nonton video ini terus ternyata bisa komen itu punya pengalaman daunnya kenapa beda sendiri itu, mungkin bisa di komen di kolom komentar ya. Ya, inilah dia bocil kematianku ya. Nah, ini teman-temannya penampakannya semua itu masih mau tumbuh lagi tuh sebenarnya, cuman udah mau nggak sabaran kita mau panen. Jadi ada sekitar 6 yang dipanen, dan sisanya yang kecil-kecil dibiarkan tumbuh besar dulu. Jadi ini adalah metode hidroponik yang sangat-sangat-sangat sederhana sekali. Alatnya juga sederhana, dan juga kalau menurut saya ini sangat mudah. Cuman perlu rutin telaten, kalau misalnya per seminggu sekali kita aduk airnya supaya nutrisinya itu tetap merata. Kemudian per 2 minggu sekali saya ganti airnya lagi.
Tapi kalau kemarin kayaknya 3 minggu saya nggak ganti, baru saya ganti setelah 3 minggu itu saya ganti sama air baru, nutrisi baru. Nggak ada bayamnya, sering. Nah ini penampakan bayamnya nih nggak sukses ya. Ini yang kecil-kecil ini saya nggak tahu kenapa bisa mengkerut. Nah ini bayam, kangkung udah berapa kali panen ya? Ya. Hey. Aduh. Mereka lah lakuin. Aduh, harus. Ya cukup senang ya, senang dan ada puas tersendiri ya. Kalau kita pulang kerja habis kejar deadline, habis tuh lihat tanaman tuh kayak ada kepuasan tersendiri, kayak mood kita tuh kembali lagi gitu. Nah teman-teman, makanya saya nih mau coba lagi nanam lagi, semoga bisa berhasil. Doakan teman-teman. Oh iya teman-teman, nanti kalau masih ada yang kurang, ini infonya nanti saya masukkan penjelasannya di kolom penjelasan YouTube channel saya ya. Oke, see you. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman. And share juga ya. Sukses para pemula yang ingin belajar berhidroponik.